اهزمهم وانصر المجاهدين في فلسطين وانصرنا عليهم برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم احصم اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم يا قهار ويا جبار ويا ذا الجلال والاكرام اهزم الصهاينه ومن شايعهم وساعدهم فانهم لا يعجزونك. سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada malam yang mulia ini diizin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana sebagai ganti Dr. Anis, yang mana malam pengajian dia, mengajar dia malam ini, maka alhamdulillah sikit sebanyak pada malam yang mulia ini saya akan kecek sikit tentang hal saudara kita di Palestin. Ya, saudara kita di Palestin dan juga orang Muslim fitawaduhim wa tarahumihim, orang Muslim dalam hal keadaan kasih sayang di antara mereka, kama salil jasadil wahid, seperti satu binaan yang satu. Ada kata kita ni adalah satu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ada Muslim, di situlah ada adik-beradik kita. Maka hal saudara kita Muslim wajib di atas kita kena tahu. Jadi kalau kita tak ambil tahu, nascaya kita bukan daripada kalangan mereka, mengikut kejelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, siapa tidak ambil peduli terhadap saudaranya maka dia bukan daripada kalangan mereka. Kalangan mereka ni mana kata termasuk orang muslimin lah. Orang muslimin. Maknanya kita pasti kena ambil peduli kepada saudara kita, kerana dengan saudara kita saat ini itu kita boleh berdoa terhadap mereka. Kita boleh berdoa terhadap mereka supaya mereka itu duduk dalam kenangan doa kita. Duduk dalam doa kita semua. Sehingga seorang sana apabila dia nak pahala sebilangnya 1,700,000 pahala, pasti dia kena doa kepada orang muslimin semua. Sekaligus dia boleh bilangnya itu semua, kerana Nabi kira kata siapa berdoa bagi saudaranya maka dia boleh setiap orang daripada ia doa saat itu siapa pahala kepada dia. Nanti kalau bilangnya orang muslimin 1,700,000,000 sekali kita kata Allahumma firli wali ikhwani al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa saudaraku yang muslimin dan muslimat dan mu'minin dan mu'minat. Kita boleh paloh bih dah setara tu. Tu dah ada hak kita doa suruh Tuhan ampun dosa ya. Apatah lagi kalau kita tu berdoa untuk kesenangan mereka, untuk ke gapo, untuk beri kemenangan terhadap mereka, mereka duduk ada susah. Duduk ada susah. Maka malam ini insyaAllah ta'ala kita cuba tengok sebab gapakah saudara kita di Palestin kena serai daripada Israel. Dan sebab gapakah Israel saat ini tukar cegi lonok kepada Palestin. Tak ada ke bumi lain. Kaca ada nak situs tepat saat ini tu, tepat lain luah lagi. Kosong. Dalam Amerika ada luah mana lagi. Dalam Kanada ada luah mana lagi. Dalam Angkrik ada luah banyak mana lagi. Tapi kena ya kaca nak di sini. Nak di Palestin ni. Jadi nak mari buat negara Yahudi nak widuk dalam negeri Palestin. Jadi satu persoalan pasti kita kena tahu. Pasti kita kena tahu dari hal masalah ni. Padahal kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi tentang alamat-alamat kiamat tu, ada dah Nabi duk sebut. Nabi duk sebut. Kerana Nabi ada dalam satu hadis Nabi SAW,
hadis panjang. Nabi kata sepotongnya daripada kerakter daripada hadis tu, dia kata fa idza tasadafu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladina sabau minna nuqatiluhum. Kalau ini apabila satu hari orang Islam saat ini ni disuruh jual pergi dengan Rum, ialah di mana, di Syam, di Palestin. Setelah mana mereka tu sampai di sana saat ini tu, jumpa dengan kuat Rum, yang mana bilangnya mereka tu banyak. Kuat Rum kata, aku tak ada nak pergi dengan kuat mong, tapi aku nak pergi dengan kuat ku, yang mana hok masuk Islam dan mari duk lawan aku semula ni. Dan patut orang Islam tak tinggal lah. Dan muka saudara Islam dah. Dan apabila orang mana masuk Islam, mengucap la ilaha illallah, ya dia beradik lah. Dan maka tak jauh tinggal lah. Jadi di sini ni hadis ni mari ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak beritahu kepada kita masalah nak pergi yang kali yang terakhir sebelum kali yang terakhir. Kerana kali yang terakhir ialah bersama dengan Dajjal. Ya, dengan Dajjal, kali yang terakhir itulah pergi, orang panggil kata pohon kayu dan tokoh batu tu bercakap. Nah, tapi hak ni tak sapa merhalah tu lagi. Tapi nak ayat Nabi tu ayat kata masalah perjuangan orang Islam saat ni tu pergi dengan kuat Rum saat ni tu sampai ke marhalah mula-mula sekali kalah orang Islam, sebab kerana banyak daripada orang Islam tu ataupun orang kafir hok masuk Islam saat ni tu banyak gi kepada mereka, dan orang Islam hok duk Islam asadah pun banyak gi sokong mereka. Mari pula buat yang kedua, Nabi kata buat yang kedua, mari perang tu kena fitnah juga, fitnah dunia. Maka Allah juga. Mari duf'ah yang ketiga, kuat yang ketiga pula mari perang. Mereka ni lah setelah mana cuci dah daripada kuat munafik, daripada kuat gila dunia, apa gini cuci. Mereka ni mari tu terselamat mereka daripada dunia. Hanya duk nampak apa? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan duk nampak apa? Duk nampak kata syariat Allah Subhanahu Wa Taala pasti kena kembali semula. Dia kena pergi duk semula. Maka hak inilah Nabi kata mereka inilah akan menang kerana ikhlas mereka siapa martabak. Hak ini sunnah. Sunnah Allah SWT dalam setiap peperangan pasti kena ada perkara lagu ni. Mula-mula kalah, yang kedua kalah, yang tiga tu kalaulah tidak ikhlas pun kalah. Tapi walidnya orang saat ini Allah SWT letak orang saat ini tu sekadar berolehnya dua kali. Dan dua kali tu dia boleh ambil pengalaman dah kali yang ketiga. Dan dia boleh ambil pengalaman kali yang ketiga. Bahawa kali yang tiga saat ini, maka dia tu boleh susung diri. Dia dapat dikata kita ni kena buat orang jadi molek. Barulah kita tu boleh jadi seorang yang mujahidin yang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi dalam hadis Nabi kata, fayuhzamu thuluts la yatubullahu alaihim. Mula-mulanya hak kalah saat ini Allah SWT tak maaf sama sekali kepada mereka dan tak beri taubat. Dan mari hak yang ketiga, mari hak yang kedua. Satu per tiga daripada mereka tiba kata mati syahid. Satu per tiga yang mati syahid. Mana kata dua per tiga tu tak. Lepas tu mari hak yang golong-golong kumpulan yang ketiga saat ini, wa yaftatihus thulutsu la yaftanuna abada. Bahawa mari yang ketiga ni tidak boleh difitnahkan, tidak boleh ditipukan. Ayat kata ni aku nak wiga ni kau mung. Aku nak wiga, nak wiga tema wahai sepanga dia mutawa kepada Nabi Muhammad tu lah. Nabi kita tak ada terima. Walaupun nak siapa Nabi kata mu nak tok matahari, mari nak tok bulan ke di depan aku saat ini, aku tak terima. Mu nak bagi tino jangok secara mana pun aku tak terima. Nak bagi gedung sutih dunia daripada harta mah ke, aku tak terima. Hak ni hak Nabi, Nabi cerita sini kata, mari hak yang tiga saat ini la yaftanuna abadan, tidak difitnah sikit habuk. Tak boleh nak buat lagu mana. Hak ni lah orang panggil kata satu per tiga yang Allah SWT akan beri kemenangan. Kemenangan mereka ni saat ini lepas pada kepenatan, letih sungguh, lepas pada suk terik.
Nah, lepas pada peperangan yang mana boleh jadi mangsa orang hak mati daripada kalangan mereka dan rakyat mereka dan penduduk mereka saat itu ramah. Tapi akhirnya menang kerana mereka itu tak jam serah terhadap apa yang mereka buat. Nah, tu. Jadi ulama, setengah ulama yang beri dia kata agak-agaknya nampak apa yang duk berlaku di Gazah hari ini tu. Nah, dia panggil kata satu kelompok yang mana hak duk perang dalam Palestin. Beberapa rung mari dah duk rasanya nampak hak ninglah hak nampak kata suci ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bagi pendapat ulama lah. Nah, suci ikhlas bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka saat ini berlawan sungguh dan jihad mereka saat ini buat orang sungguh. Dan buat orang sungguh, siapa tak boleh nak terima orang yang mereka tidak didik, tidak buat. Dan kerana takut tak masuk ikhlas lagi dalam hati ataupun masuk dengan hati yang wawih. Nah, tu. Sebab itulah nak kata kita dak dengar berita dak ke? Dak dengar berita kata kuat Hamas saat ini tu 40,000 sampai 50,000. Nah, 40,000 ataupun 50,000 ni nah. Buat penjual demon ni tak jang bui kepada orang nak usapan 90,000 hak yang tak buat. Masalahnya pergi perai tinggal 10,000 yang tak tambah dah orang lain. Kerana apa? Kerana orang lain tak bimbang tak sapa marhalah ikhlas saat ini masuk duk dalam buat fitnah. Buat fitnah, buat jadi syok. Apabila syok terhadap keyakinan hak kita bina dah, situ jadi selerok. Apabila selerok saat ni lah membawa kepada kekalahan. Nah, tu membawa kepada kekalahan. Ini nak ayat kata, kalaulah kita tengok dalam masalah dunia sekarang ni. Kita tengok di Afghanistan dulu. Duk perai, duk gapo, kadang-kadang dia tahu perai pemberita. Pemberita duk dalam grup sekali dia. Ataupun tahan Amerika duk dalam grup kuat dalam kuat dekali dengan kuat Afghanistan. Tiba-tiba mereka tubuh jadi orang Islam. Betapa banyak. Nah, orang masa zaman Rasulullah dulu pun duk perai. Masa Umar, masa Abu Bakar, masa siapa duk perai. Masa Khalid bin Walid duk perai dulu. Betapa banyak daripada mereka tu masuk Islam. Sehingga perai buka Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayubi saat ni. Siapa orang yang diselak dia? Orang duk dalam nung. Nah, dia masuk Islam, maka dia temu nak gapo aku nak tolong. Tengok. Ayat kata, ramai daripada mereka saat ini balik jadi ikhlas dalam perjuangan Islam saat ini. Tadi, dari kemenangan timur di situ. Sekarang learning pun lagu tu. Kita tengok hak perai sekarang learning. Berlaku sekarang learning tu dah. Betapa banyak daripada umat kafir yang duduk dalam Amerika dan duduk dalam Europe sehingga ke Amerika Latin pun dalam Kanada masuk Islam. Nah, bahkan mereka dicari Quran pula. Apa Quran ni? Nah, dengan sebab apa yang berlaku hak ni. Dan apa yang berlaku ni? Sebab itulah nak ayat kata gapo? Nah, Nabi ayat kata orang yang ikhlas ni lah akan menang. Nah, ayat kata patut dalam ibadat kita pun hak cerak dah hak ikhlas lah hak terimanya. Nah, hak selain terima hak ikhlas. Maka insya-Allah taala kita kira kata apa yang berlaku di Palestin sekarang itu termasuk dalam golongan mereka yang mukhlasin yang mana mereka tu tak jauh letak senjata untuk nak lawan siapa pun. Nah, kerana sekarang ni masalah Israel. Duk kacau duk serai saat ni tu. Buat dia kata kami tak wit tipu ya. Bagaimanapun nak wit tu. Nak wit kalah kuat Hamas. Nah, nak wit kalah kuat Hamas. Tu. Tak sempat berhenti. Bagaimanapun nak wik kalah. Patutlah Hamas pun aku pun tak saya berhenti. Nah, kalau menurut syarat aku berhenti. Syarat Hamas letak. Nah, maka learning itu ikutlah Israel mitok gapo pun merujuk kepada syarat hak aku bui. Tu boleh hari kita tak ada dengar syarat tu tu deh. Syarat hak Hamas wik kepada Israel dia kata dia tak akan serok, dia tak akan berhenti perang ini kalau dia mau tak turut syarat dia, hak syarat hak Hamas. Bui itu saat ini dalam peperangan mereka saat ini. Jadi syarat ni lah yang membawa kepada apa ni Israel itu penimpalah. Nah, tu sekarang lah ni moga Hamas mula-mula dia perang tu kau yang mik tahu perang tu Israel minta kepada kuat Hamas saat ini suruh tukar tahu perang, suruh tukar tahu perang saat ini hak mereka ambil dia 250 orang. Yeah, suruh tukar. Lepas tu, Hamas dia kata, boleh tukar. Marhalah mula-mula ni aku nak lepas. Hak mula-mula ni nak lepas 50 orang. Tapi dia tak ada lepas tahan Israel seorang bau.
Dia lepas orang luar saja. Eh, buat Thailand lah, buat Rusia lah, buat Angkerik lah, buat Amerika. Hak tak ada jadi askar dia. Hak tak ada tahan Israel. Dia lepas lagi. Tapi, hak masalah nak lepas tahan Israel ni, oh, dia tak syarat. Pertamanya dia kata, kena buka. Munduk belok, munduk buai kok. Duk belok Gaza ni, siapa mu tak buka. Kalau mu tak buka belok ni, ni eh, apa ni, belok Israel ni, dia belok Gaza ni, udara pun dia belok. Darat pun dia belok. Laut pun dia belok. Anak terbelok habis. Satu perkara nak masuk dalam Gaza, semuanya kena lalu Israel. Lepas tu benda nak masuk dalam Gaza, kena pakai pasir Israel dulu. Kena bayar pasir ke Israel dulu. Baru boleh masuk. Nabi kata kan, dia hantar modal lagi kepada Gaza. Nak buat bina air, nak buat gapo. Pasir banyak mana dia kena bayar. Dia ambil pasir untuk bagi Gaza saat ini. Israel tak ambil. Ha. Lepas tu, KJF kata pun, jangan bayar walaupun pasir 1,000 juta pun, dolar, dia kena bayar. Dia bayar. Nah, tapi syarat dia boleh bina. Kok lain lagi. Dan juga dia panggil kata, kena buka semua lorong-lorong jalan-jalan yang mana dia belok dia katuk. Lorong tubik keluar, nak tubik ke Mesir kok, nak tubik ke Jordan kok, nak tubik ke mana-mana pun, we boleh urus Palestin tu ada bebas. Dalam perjalanan mereka, musafir mereka, dalam masa 24 jam kalau nak terima. Kalau mau terima. Lepas tu, Hamas yang tak syarat, mu kena lepas 58 budak Palestin duduk dalam gok. Lepas tu, mu kena lepas 285 orang perempuan Palestin duduk dalam gok. Nah, tu. Terutamanya Israq al-Ja'abis. Ni lepas dah ni. Israq ni lepas dah baru ni. Dah yang lepas baru ni. Tapi kat tubik tu kat, oh, muka huduh, ya Allah, hidung pun pecah, muka pun gusi pun cabut. Nak katak dia mau dalam gok. Nah. Lepas tu, dia kat kita, dia kata juga mu kena lepas 2,980 orang daripada parti Fatah. Fatih Yasir Arafat. Terutamanya seorang nama Marwan Al-Barghusi. Mu kena lepas mereka ni semua. Mana tu kalau bila tu berapa puluh berapa ribu dah. Nah, orang Palestin duduk dalam gok Israel. Hamas suruh lepas habis. Bukan kata lepas orang Hamas saja dak lah. Suruh lepas orang Israel habis. Dan 380 juga daripada parti-parti yang lain dan juga 288 daripada parti Demokrat dan juga kena lepas 2700 orang daripada parti Jihad. Oh, yang terhadap Palestin ni parti banyak. Dan parti banyak ni pun Islam tak agak juga. Dan parti banyak ni Islam tak agak juga. Patu parti jadi banyak ni, demo tu juga buat. Dan buat Yahudi tu dok main. Ah, mu kalau jalan Amerika kata mu buat parti, saya tak apa aku nak bantu, tapi mu turut jalan ni. Kau ni kata hak Iran kata mu buat sebuah parti, tak apa aku nak temu kutu buat mu turut jalan ni. Demo gi buat tu hak. Orang nak bantu itu. Nah. Ah tu. Sebab itulah kuat Hamas perih hari ini ni. Dia tak ada terima siapa tu. Dia terima orang hak iya je. Orang hak sumpah janji dengan iya je. Jadi dengan hak lain tu tak ada muka dengan parti lain dah. Nah, jadi tak sumpah tu juga, tak sumpah tu tempat nak pergi. Nah, tapi dalam syarat hak Hamas letak sana ni, suruh lepas habis. Nah, tidak istisna siapa. Siapa kau kuat orang Arab daripada Jordan, daripada Lebanon, daripada Syria, daripada Mesir dan orang Islam dan orang Kristian dan kuat Syiah dan Sunnah semua hadir dalam gua Israel itu minta lepas habis. Itu syarat hak Palestin, hak Hamas letak. Jadi patu yang minta kata orang hak diterima tahu apa yang saat ini dah pasti kena orang yang cuci tidak sakut maut dengan kerajaan Israel. Patu harap kepada orang yang belok ataupun satu grup dilatihkan supaya pesak duk Israel kata suci dok gi daripada orang Palestin hak duk dalam duk. Oh, dah ya tak syarat berat benar. Israel tak boleh nak terima syarat ni nya. Patu kena hantar kelik duit 2,500,000 juta. Nah, duit. Nah, hak Israel dok pegang duit kerajaan Palestin. Suruh buka hantar kelik habis. Tapi saya nak ayat harta Palestin tu banyak setara mana kalau Israel duduk makan. Dan juga kena bayar gaji buat kerja apa ni, kerajaan Palestin kalau duduk di Difah Gharbiah, orang panggil West Bank. Jadi hak ni
Lepas tu dia minta seharinya, minta kamu jangan kena orang duduk semayah dalam Masjidil Aqsa. Nah, jalan duduk dalam Masjidil Aqsa, tak kira masa, tak kira tempat, kamu jangan kena. Mengikut waktu orang Islam, orang Islam. Nah, hakmu adalah tempat ku, hakmu pun duduk situ jadi, tak usah duduk gaduh tempat orang Islam. Itu syarat dia letak. Nah, lepas tu pada memberhenti buat nikung. Bagi orang Palestin, Israel duduk dalam tempat orang Islam. Sekat tu jadi, lepas tu hak membina lebih daripada hak sakat teh dulu, membuah habis. Ha tu. Jadi, lepas tu Israel kena bina habis apa hak utuh. Dan apa hak yang bom dan bedi dalam Gaza hari ini. Ha tu dia tak syarat. Mu terima syarat ni kena hantar klik tahu apa yang mu. Habis. Ha tu. Jadi, syarat ni ni Israel nak terima tak boleh. Nah, dia nak terima tak boleh, maka tahu dah hari ini kita kata dia terima ni. Hari ini ni Israel terima syarat ni. Tu, tak ada siapa suka sikit habuk. Tiba-tiba hari ini Israel perakat kata, minta kepada kata, minta pergi berunding tentang syarat Hamas letak. Nak pergi berunding tentang syarat Hamas letak saat ini ni. Bunyi khabar kata Israel tu Benyamin Netanyahu tu jauh kepada syarat ni. Mana tak berhenti pun nanti tengok 2-3 hari lagi nak tubik lagu mana. Kerana Joe Biden Amerika saat ini hatta Louis Austin orang panggil kata Menteri Pertahanan Kelahung orang Amerika tu mari jumpa dengan Netanyahu kemarin. Kemarin dia mari jumpa saat itu. Dia mari kecek hak kata mu kena rengeng sikit. Kena rengeng serai sikit. Dan jadi rengeng serai tu sebab gapo? Sebab Joe Biden tu apabila dia buat statistik nak pilih raya 2024 ni, atau 2024 nak pilih raya baru ni dah Joe Biden ni Trump nak lawan semula ni dah. Dia gi buat statistik saat ni Joe Biden jatuh. Biden tu jatuh suara dia tak ada dalam Amerika. Jatuh teruk benar. Patutlah ni kena ukah masalah ni. Moga rakyat Amerika saat ini pakak belarok, tak usah kau Biden. Tu hak ni satu kemenangan bagi Gaza. Jadi yang mai rakyat yang kata minta muka kurang sikitlah serai di Gaza saat ni tu. Minta kurang serai tu. Bila-bila minta serai apa ni kurang serai saat ni tu. Tu hatta senjata orang panggil kata senjata arak yang panggil itu al-qumbulah al-ghabiyah bom bengau. Dia ya hatta Amerika hatta bom bengau ni ya guna pada perang dunia yang kedua dulu. Dan bom bengau ni mana tebong tak ada muwajjih yang panggil itu ya tak ada halau kok ano. Ya bakal tahu engkau tu bel bakal jatuh tung situ ya, tak ada kesok kok ano dok ya berak. Dah. Ya berak sana tu ya bakal gedung situ juga bakal tinggal kok belok kawasan dia tu hancur be. Dia tinggal ubah ya gahong. Tu yang guna bom tu lah ni tu. Tu. Jadi kita nampak itu tak ada benda banyak lah. Tapi kena hak tu sutim ada. Tu nak ayat tertipu daya mereka. Tipu mereka dalam masalah ni. Tu. Jadi nak ayat kata mereka Joe Biden saat ni tu dia rasa kepik lah ni. Rakyat dia saat ni tu belarak. Sampai ke angkrik pun telefon kepada Joe Biden. Presiden angkrik hubung dengan Joe Biden kata nak buat gana ni rakyat teruk ni. Rakyat teruk muka kemarin saja tu 100 ribu di London tu belarak dan suruh berhenti pun. Lepas tu dia buat supaya tak ada nak gerak. Naik kereta dia berhenti mana? Berhenti di super pun dia mau mari belarak free Palestine. Bebas berhenti minta bebas Palestine. Berhenti pun Palestine. Dia pergi berhenti tempat mana pergi nak nak pun dia mau turuk di situ. Jadi kuat apa ni orang duduk dalam sepa kuat dia saat ni tu dah. Tak tahu nak pergi mana. Sampai ke duduk dalam rumah dan pergi katak pintu. Kok katak pintu kok. Bila lagi nak berhenti pergi Palestin. Bawa duduk 10 minit orang lain pula pergi katak. Itu dia memahami lagu tu. Bawa duduk setak orang lain pula pergi katak. Jadi penipal lah buat dia. Jadi kalau batu dia dalam undang-undang dia. Orang sepah saat ini kalau rakyat katak dia kena buka. Dia kena kecek. Ya kena kecek kot dia. Supaya ni kalau kira dalam Islam ke, unik-unik Umar Ibn Al-Khattab lah. Kalau kira dalam Islam deh, unik yang tak tu, unik-unik Umar Ibn Al-Khattab. Apabila Amr Ibn Al-As katut pintu yo dengan pintu besar di Mesir tu kan. Ada riwayat kat Umar. Umar hantar surat mari kata,
siapa membaca surat aku ni muka tak faham habis itu besar tu. Ha tu Umar bin Khattab. Nah. Osman apa ni Amr bin Al-As baca surat apa? Kata itu besar tu. Dak gaung itu itu ya tidak itu dak gaung itu tak ada itu apa presiden duduk. Nah tu. Maka kuat ia saat itu pening. Duk tak batu bay dan mau tanya tak batu bay. Duk tak ketok pi dan mau tanya tak ketok pi. Masuk ele supo dan mau gapo ni katanya dalam supo. Nah, jalan kaki hingga senaman pagi pun dia mengiri ke di situ. Kuat ia di bengang kuat dia. Nah, hari ni dia panggil kata hikmah Allah Subhanahu wa taala bui seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman kata kullama auqadu naral lil harbi afaha Allah ni. Nah, setiap kali mereka tu pingak api ataupun membarakan semangat nawi urang tu pakak nak pergi perang nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memadamkan pemapuhkan peperangan mereka jadi dok wak sedia-sedia saat itu wak yo tak nak buat juga kerana Allah Subhanahu wa taala wak fitrah manusia ni nah, tak boleh nak terima kekejaman kafir secara mana pun nak terima tak boleh. Nah, kekejaman saat ni tu nak ayat tu bunuh orang bunuh budak terlalu banyak budak dengan budak tino orang tua wak yurok yang tak boleh terima kerana unik-unik yang ngaji dalam kitab lagu tu nah, sebab tu lagu mana pun wak dia kacau belaga suruh berhenti perik betul lah dengan Israel sendiri pun kerajaan dia tu dah selera balas sama sendiri dalam sepahak wak dia terutamanya anak yang duduk dalam sepahak Israel dia ada orang Israel anak dia. Nah, apa ni Yahudul Arab. Nah, orang Arab Yahudi adalah separah ni no. Jadi yo Arab saat ni itu ada juga perasaan di atas kebangsaan Arab dia tu. Nah, genong yo dia kata genong bunuh sampai mereka setara tu budak kecil kampung ni. Genong tak ada kuasa sia belah jaga kampung ni, tak ada ada. Oh. Jadi dia pun murih juga. Jadi geger ada sepah tu siapa paloh buat dia. Nah, lepas tu Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan dengan Nayuk saat ni tu dengan Presiden Netanyahu saat ni pun tak belaga buat dia. Nah, tak belaga. Ah, tu sama-sama masih muka. Ah, tu jadi seolah-olah telah ni nyaku dia kata, "Eh, bila ni Hamas ni nak oyak tu, nak tukar tawai pun eh." Nah, ada lagu tu lah buat dia tu. Nah, seolah-olah kan lagu tu betul dengan kemarin tu Netanyahu tu tak si jumpa dengan kuat belaga keluarga tawai perian ya ada 200 orang hidup di dalam 200 orang mati mati sebelah orang campur dengan 3 orang hak berdik hak yang berdik wajib hari marah dah jadi 14 orang mati dah mati hak duduk dalam dalam tu mati saat ni tu semua tu Hamas tu ditakak kelong belakang dah ya takak ya tak Allah nak ayat kata iklam ni apa yang panggil social media ni boleh kocok dunia sungguh. Dah boleh kocok dunia. Ha. Jadi Hamas yo ayat kalau mun lepas bedi, mun dok bedi legung-legung dengan bedi bang bengang mung tu, bang bengang tu, akan hancur habis orang lain. Tahu apa yang mung ku tak jamin kata ya selamat. Hamas ayat kepada Israel. Nah. Lepas tu kuat yang mari duduk legung-legung. Hamas dah kaksa dua, tiga. Hak kena pergi. Hak Hamas pergi bawa oksigen lah. Duduk fubak lah. Gapa gini. Hak mati pun. Hamas pukul habis. Hatta lagi pada keluarga dia tu. Kan? Hak tu tu berlarak selalu keluarga dia ni. Ya orang Yahudi ni nyawa ni. Tak ada hak mahakali bagi dia. Nyawa dia sore-sore saat ni tu. Nanti kita tengok dalam surah Al-Quran Al-Karim. Kan? Intuntum apa ni. Dalam suratul Jumaah tu apa ya ayyuhallazina hadu in zaamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut. Hei puak Yahudi, kalau dah mung tu dak royak kata ku ni orang panggil kata awliya yang paling wali bagi Allah SWT, kekasih Allah SWT, hak paling rapat sekali Allah SWT pilih ku ni. Nah, maka fatamannaw al-maut, mencita-cita matilah. Mencita-cita matilah kerana hidup dunia ni susah. Kalau mau mati pak masuk syurga lalu dah. Munduk sedak dalam syurga. Kalau ku mati dah. Ku suruh Tuhan mati ku nak duduk sedak dalam syurga. Padu Allah SWT kata mana? La yatamannau abadan. Tak cita-cita langsung nak buat ni. Nah, dalam surah Baqarah kata apa? La yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al-'ad. Wa ya tu cita-cita nak duduk sampai 1000 tahun. Kalau umur dia, umur dia sana. Tapi Allah SWT kata munduk 1000 tahun pun tak kesok mung tu daripada neraka. Jadi tak ada tak jawab ni. Tuhan tak kesok lah orang mu tu pergi kat neraka tu. Sebab kau sebab dah pun kau tak cita-cita mati noh. Kerana kau ya tahu kau ya duduk lagu mana. Kau
Kok ya kena diri ya sendiri ya kena. Kata kok ya tu karuk, kok ya nipu, kok ya bunuh orang, kok ya gapo ya tahu. Engkau aku mati cerak dengan kau. Baik tu dia takut, kau mati. Ada. Maka learning kok ya pergi perang, kok ya pergi perang kan tak ada semangat. Takut. Tapi ya pergi pilih ketua perang dia tu ingat Taurat. Kalau tak ingat pun ya buka surat Taurat dia. Ah bo nak pergi perang pak ya baca kita Taurat. Ah ni Tuhan kita suruh buat lagu ni, buat lagu kita kena pergi, kita kena jaga agama kita dan Palestin ni bombing kita gini-gini. Dia baca habis Taurat tu gap. Ha. Pakai bismillah kat dia apa? Tu. Dia baca Taurat dia tu, Allah tu dia perang kat perang agama. Lah mana perang agama? Lawan Islam, lawan itu Yahudi, lawan Islam. Dia nak buat satu negara Yahudi. Maka tapi dalam keadaan itu tu dia dok ayat kata agama Palestin bombing dia saat ni ni. Kok ya dia masalah besarnya sekali ni. Orang Israel itu pecah rahsia, kata Israel ni mungkin hak iya. Tu hak pecah rahsia sini. Jadi hak pecah rahsia ni selepas mana serai 7 Oktober baru ni, 7 bulan 10 baru ni, orang setiap dunia ni pakat pergi cari siapa ke apa ke Palestin ni. Kan? Siapa ke Yahudi duduk dalam Amerika? Hak duduk dalam Amerika. Hak duduk mana-mana tempat? Kan? Dia baca surat. Kita tengok pak warning. Kita tengok dalam surat ya dalam kitab Injil, ke dalam kitab sejarah hak mana-mana, dia tengok tak ada negeri Israel. Ada negeri Palestin. Nah. Hak korong yang hak korong 15, korong 16, korong 17, korong 18. Kok demo tu dalam tu ada nama Palestin saja, tak ada nama Israel. Lepas tu tengok dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil pun tak ada pun ya. Kerana apa? Hak dok-doknya dalam kitab Talmud hak baru bagi dia. Ya, dalam kitab Talmud hak baru dan kitab-kitab yang disyarahkan oleh ulama-ulama hak yang ubah kitab Taurat. Tu baru dok-dok. Tapi ayat kata daripada orang Yahudi saat ini ngaku kata aku tertipu. Nah, semenjak aku kecil lagi dah modok ngajar dalam sekolah, kata orang Palestin ni jahat, wajib kena bunuh. Nah, tapi dia dapat orang Palestin duduk luar negara, baik daripada orang Israel. Baik pada orang Yahudi lagi. Nah, pada orang apa gini. Ya orang Yahudi, nah. Ya duduk sekali dengan orang Palestin. Ya kata orang Palestin tak ada apa-apa. Aku ini dalam hati aku nak tahu dengan dia ni. Nah, kalau duduk di Israel, aku boleh dikubunuh dah dia. Tapi aku duduk di Amerika, nak bunuh tak boleh. Tapi aku duduk dengan dia sekali, baik dia. Tak ada apa-apa yang tahu kata aku Yahudi. Tapi tak ada kata apa kat aku. Tapi dalam hati dia, dalam hatiku ni, dia tak ada arah dah. Dia berkata, membunuh orang Yahudi seorang boleh pahala. Itu, membunuh orang Islam seorang Palestin boleh pahala. Ajar yang kecil-kecil lagi dia ajar lagu tu. Nah, sebab itulah dunia Allah ni tu balik nah, dengan rupa lagu ni. Nah, nak ajak kata, orang Yahudi saat ni, nah, dalam dunia tu, dalam dunia semua ni bakal bercim laku dia lah Yahudi saat ni tu. Tak ada siapa sokong dia. Tu. Sebab tu saya nak ayat kata apa? Mula-mula orang Yahudi diisikan pahami Palestin adalah bomi apa ni Yahudi, dan bomi Al-Mi'ad, tempat janjian Allah Subhanahu Wa Taala nak jumpa dengan orang Yahudi ialah di bomi Palestin. Hak ni diisi bila? Diisi ni ketika orang panggil tahun 1902. Nah, patutlah ni 2023. Nah, ada 100 tahun lebih baru. Hoyo isi otak ni kerana ketika dia buat satu dan mazhab baru bagi Katolik, itu bagi Kristian, orang panggil kata Kristian Zionis. Kristian Zionis. Zionis Kris. Dan yang dibuka hak ni. Yang dibuat hak ni saat ni tujuan dia nak gapo? Orang Kristian buat ialah untuk nak hamak orang Yahudi daripada Europe. Nah, mari orang Kristian juga dia buat pula untuk Yahudi pula. Dia buat satunya Yahudi Zionis. Hak ni Kris Zionis, hak ni Yahudi Zionis. Hak Kristian Zionis saat ini, ya isi dalam otak no, kita kena tolong kuat Yahudi siapakah dia boleh satu negara. Nah, kita kena tolong Yahudi siapa dia boleh satu negara, apabila dia boleh duduk satu tempatnya, kita kepung dia, kita bunuh dia, mati habis kuat dia. Gambar ada. Nah, dia kata, kita nak bunuh orang Kristian, dia ada dendam terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi bunuh Nabi Isa.
Dah ada dendam. Maka dia buat hak ni atas kita, padahal dia mau tipu dia juga, tipu kuat batin itulah. Ada. Kita himpun kuat dia, dia pergi boleh duduk di satu tempat, kita boleh bunuh dia. Maknanya tu kita boleh cuci. Europe ni daripada Yahudi semuanya. Moga kuat Kristian pun dia tahu kata Yahudi duk kacak kuat dia bunuh Kailan itu. Siapa kau orang tak ada orang Kristian jadi tak ada agama tu? Oh Yahudi kenaknya. Kuat papa dia pahal lagu tu belakang. Ada. Maka hak semua lagi ni, hak semua-semua politik ni, dia pergi buat satu Zionis, Yahudi Zionis. Yahudi Zionis sakninya, dia pergi tambah dalam kitab dianya, ialah, apa ni, Israel, Palestine itu adalah bombing Israel. Bombing Yahudi, pasti kita kena rapah kembali semula, dan kita kena bina Haikal Sulaiman semula. Situlah mulanya, 1902, 1903. Bukan 30, tak 3 saja. Tu. Jadi situ yang mula, situ tu yang isi dalam otak manusia saat itu. Ya Allah, deh, Pak Bijak buat dia buat tu deh. Siapa ke tu ambil satu muktamar, satu perhimpunan agung yang dihimpunkan semua negara solib. Negara solib. Solib ni palang deh. Cuba kita tengok negara Sweden. Solib. Deh. Ada kok dego hok dego Sweden, Norway gapo gini tu masuk angkrik masuk siapa tu deh. Kok dego solid tu dekat tu we panggil tak kerana ia kuat pergi solid dulu. Lepas tu masuk Jerman, masuk Perancis, masuk Itali, dan masuk Spain, masuk Portugis. Ya sorak ni habis. Lepas kuat dego tu semua saat itu sorak dihimpunkan oleh negara angkrik ketika tu presiden dia namanya Henry Campbell. Kalau kita Campbell sebab panggil kata Muktamar Campbell. Sidang apa ni, perhimpunan Campbell. Dalam tu itulah dia letaknya kita kena apa ni ganggu, kita kena buat apa ni satu tempat untuk apa negara Yahudi. Negara Yahudi. Orang panggil kata tempat hak nak buat saat ni nya dia bukan kata ia kuat solibi, kuat Kristian saat ini. Ia tak jauh. Apa ni? Orang Islam tu boleh duduk dalam negara dia. Lepas tu, ia tak jauh. Orang Islam tu maju. Lagu mana kau nak matikan Islam ini? Kerana ilmu Islam tu kuat yang habis lah. Ilmu Islam yang maju di masa khalifah tu, dulu. Dan terutamanya masa Harun al-Rashid. Masa Ma'mun. Masa Mu'tasim. Khalifah ni. Sebab siapa ke kerajaan Uthmani ya? Cuma juga di Spain saat itu semuanya kuat yang curi habis ilmu. Susuk kita. Susuk kita Islam dalam kemajuan semua saat ini. Ya susuk dan yang diterangselit, yang dibalik bahasa. Maka yang digunakan kita Islam saat ini, yang buat kemajuan dia. Maka dia kata kita tak jauh. Islam klik maju semula. Maknanya kita kena bakar fahamih kita dia semua saat ini. Kita tak jauh demo semula. Dan kita ujangi demo, temu surat demo ni semula. Maka dia kata, kita pasti kena apa? Kena buat sekat. Sekat dia, kemajuan kita jangan disapa kepada kemajuan kepada mereka. Kerana kemajuan demo tu asal ambil daripada Islam. Semua undang-undang lah, cara hidup, pergaulan semua tu, Islam belakang tu. Kuat sarang tu, kuat Europe. Dia kata, kita kena buat satu plan. Apa ni? Mulai daripada masa penjajahan, korung 18, korung 19. Maka kita kena buat lagu mana? Kita kena buat mula-mulanya Turki, kerajaan Islam, Osmaniyah saat ini. Kita tu yang mati perenai dia. Bila yang mati, setelah mana angkrik tu minta kepada kerajaan Osmaniyah. Dan Abdul Hamid Al-Sani nak umit orang Israel duduk di Palestin. Dan nak umit orang Yahudi duduk di Palestin. Maka Khalifah Uthmaniyah kata tak wui. Maka dia hantar orang bunuh. Dan mati dengan racun. Mati dengan racun di situ. Maka situ tu, bawa lepas tu, tu mari Kamal Atatürk saat ini. Situlah Kamal Atatürk buat jadi negara Turki saat itu jadi. Daripada Islam, di kepada kapitalis, dia tak kena Islam. Dan siapa ke? Digelarkan orang panggil kata Ar-Rajulul Marid, orang sakit. Turki tu dulu dia panggil Rajulul Marid, orang sakit. Dia tak akan sembuh. Di sisi orang Yuruk saat ni, dia kata Turki ni kita jangan, dia sembuh. Belah yang duduk lagu tu kerana hal lain. Lepas tu dia nampak kata, tak boleh pergi. Muka Turki ni bukan bahasa Arab. Dia nampak kata Turki bukan bahasa Arab saat ni, mesti dia kena guna cara lain pula. Dia kena pergi tanah satu nyakit makring duduk situ.
deh. Nanti duk jerak dalam negara Arab. Kita bahaya nyakit marah ini deh. Nyakit marah ini dia tapak pak tu kan. Deh duk di tubuh kita ya kau pergi serang deh. Sepengah tangis sutung tu dah pergi serang. Habis tu Arab dia panggil saratan ni sutung. Nah, ada. Yang pergi jakit pergi habis. Lepas tu dia buat dia dalam musyawarah Campbell saat itu. Dia kata kita nak buat lagu mana, nak we ada nyakit makring duk dalam negeri Arab so saat ni nyo. Orang panggil kata dia duk cara hanya nyakit dia, dia tak sapa tempat kita. Mana dia tak boleh nak sapa pak kita duk cara. Makring tu gapo makring tu? Makring politik, makring strategik, makring masyarakat. Habis we ada makrif habis. Mana tak ada. Kita jangan we dia maju sikit habuk. Saya mula-mula tak tahu gak cerita ni ada seorang kuik yang kecek. Dia kata saya nak wasiat sebelum pada saya mati kepada generasi baru, rung baru daripada anak-anak cucu semua ni dah. Ialah tentang Muktamar Campbell. Saya pun gapo nak kecek ni? Dengar sampai habis. Tu baik natijah ni. Dah lama dah yo kecek ni. Saya pun dengar lama dah. Tak gambar. Bermari hari ni baru gambar. Tak hok yo kecek sat ni tu. Dah yo koyak tu. Saya pun cari dalam Google dan Muktamar Campbell, maka tubik dalam Google so kata lagu ni. Dulu saya dengar saja. Jadi Noah kata dia buat tak dia buat perhimpunan saat itu. Jadi nak buat apa ke nyakit makring tu nak kita mana? Maka kok ia sorak gitu baik kata kita tak nyakit ni nya di Palestin, maka kita letak orang Israel geduk sana. Tapi lagu mana kah kita nak uik-uik Israel tu pakat klik hidup situ. Kalau dia tak ada tujuan, kok dia tak pergi. Pasti kita kena uik jadi akidah. Itu nak uik jadi akidah. Dia uik jadi akidah, nama klik ya. Dia pergi tambah dalam kitab Taurat, dalam kitab Talmud. Dan dia syarah semula. Mungkin, kok dia bukan kerok. Kerok kita tak apalah. Kok dia tambah mudah-mudah gitu, senyap-senyap kot dia. Tambah hak tu masuk dari tu, tu lah baru dibacakan hak ni, baca-baca, duk ngapa, duk sebab. Situlah tubiknya Israel. Dan kita kena letak di Palestin. Maka tak di Palestin ni lah. Orang panggil kata, gapo ni? Tubik lah. Orang panggil kata, satu nyakit duk situ, yang mana Israel akan kacau. Gapo ni negara Palestin, yang mana Palestin saat ni nyo ada Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis saat ni nyo iaitu satu masjid yang mana Nabi Islam tu suruh jaga, maka pasti orang Islam tu pakat selabuk urut ha masjid tu saat ni nyo akan tak padu kepada apa-apa dah. Maka Israel buat lagu tu tu kena dah dia buat orang di selabuk. Patu yang kita aneh gapo kita aneh ketakutan dalam jiwa negeri Arab semua saat ni nyo. Maka pasti ia kena minta tolong kuat kita. Tolong siapa minta tolong? Amerika, Kanada, Angkrik, Fransik. Jadi minta tolong hak ni lah. Minta tolong senjata. Kita nak jual senjata, kita tak syaratnya. Kau nak jual kamu senjata. Tapi menyokmu ke? Kena murah lah kaku sikit. Syarat dia orang lah. Maka ia letak syarat lagu tu saat ni. Jaya satu tapak bagi dia. Ialah. Hatta orang Yahudi hidup di Palestin. Jadi tujuan hafsa semua yang buat saat ini ialah lagu mana? Dia kata bagaimanakah kita nak sekat bahayanya agama Islam masuk dalam Europe. Hak tu hafsa sekali yang nak sekat. Lepas tu dia nak katuk semua jalan. Dia kata ilal abad siapa suk jangan buka siapa suk. Dalam laut, dalam udara, dalam darat kita nak katuk fabih jangan uik-uik Islam sampai di sana. Tapi Nabi royak dah kata Islam ni akan masuk di mana-mana tempat. Tak kira rumah daripada bulu ke rumah daripada seming ke rumah daripada patak bumi ke. Nabi royak dah kan Islam tu akan masuk dalam setiap buah rumah. Maka kita tengok lah ni Islam masuk habis walaupun dia buat lagu ni. Islam tu sampai juga. Tapi dia ada tapi sini. Tapi gapo? Tapi setelah mana mereka tu dah kacau habis negara Islam. Kacau habis negara Arab. Melalui siapa? Melalui Israel sat ni. Melalui nyakit makring tu. Mereka takut doa sat ni nyo. Dia panggil Amerika lah. Mari ngajar, mari gapo untuk kemajuan sat ni nyo. Kemajuan hok demo dak ajar kepada negara Arab sehingga kapa tumbai perai sat ni tu. Tak ada plan. GPS Israel di atas batu B F16 tak ada. F15 tak ada.
GPS kapal tu be hok serai nak serai nak ke mana-mana sak ning tu deh. Dia ada GPS. Tapi GPS Israel tak ada. Deh, GPS Amerika yo jual kapal tu be kepada negara Arab semua sak ning tu deh. GPS Israel tak ada. Kita bahas GPS dak ke? Ha GPS makna tu peta negara Israel sak ning kalau nak pergi kapal tu be nak ke bedah situ sini tu deh. Tak ada. Tak ada dulu dah. Takwi. Amerika yo katuk dulu selalu dah ngarah. Tak leh nak buka. Saya tahu mana hak ni. Datuk Mahdi. Mahdi Malaysia. Tiwi Jazira sampai Mahdi. Setelah mana Mahdi naik jadi itu yang kedua baru ni tu deh. Oh, ya kecek usah angkrik. Yo ya, ya kata bagaimana tentang pertahanan Malaysia dengan seteru-seteru dia di sana? Mahdi kata kita tak ada seteru, tapi kita beli jugalah. Nah, alat-alat saat ini tu. Ya beli alat saat ini yo. Ya kata beli kapal tubai beberapa buah. Nah, tapi kapal tubai yang tak ada sempurna. Pemberita tanya tak sempurna ke mana? Tak sempurna ni jadi GPS hak negara, hak seteru dengan Islam tak ada. Ha tu. Patu pemberita pun dia tanya tu, negara mana tu? Ha jadi nampak dia pun oh, dia kata Israel. Mahdi kata negara Israel tak ada. Nak ayat kata tak ada lah negara Arab. Dah kapal dia jual kepada negara Islam sat ni tak ada. Tak ada GPS dengan negara Israel. Jadi kalau nak pergi serai kena pergi dengan kaki lah. Ha anggap kapal tu bagi tak hidup bucu mana nak serai. Nah, tu. Jadi nak ayat atas sini tu dia nak lagu mana pun dia nak sekat bahaya Islam sat ni tu tak wi gejakik. Nah, sebab tu orang apa ni apabila dia boleh kenak dah negara Islam, dia izin kepada orang Islam sat ni setelah mana penjajah tu dia kenak beralih hidup dalam Israel. Boleh hidup dalam Europe. Nah. Kerana kuat dia pun dia tak ada dahlai juga, tak ada kena Islam. Kuat dia kuat kafir sat ni tu. Nah, dia tak kena kata Islam sat ni ni hidup mana pun dia tak mati. Dan tiba-tiba orang Algeria buat lari daripada penjajahan Perancis. Giduk kok Jerman, duk kok mana, kok Amerika, kok mana. Orang Palestin banyak sekali giduk dalam dunia. Jakit gerak tau. Nah, tu. Lepas tu, hak Algeria, hak Morocco, hak Tunisia, hak Libya, hak mana tu. Pakat hijrah pergi dalam Europe. Nah, kerana jajah duduk situ saat ini, ya izin pergi hijrah pergi hijau. Pada tu, dia mau pergi hijau saat ini. Ya, bawa agama lah. Giduk semaya, kok ni, duduk gapa, kok ni. Jadi, dia tengok, boleh masuk Islam. Khabar-khabar boleh jadi Islam. Tengok di South Africa tu jauh sekali tu. Di South Africa tu. Apa-apa ada Islam mula-mula masuk Islam. Ni tak ada masuk ke Afrika, dia pergi masuk ke orang Melayu Malaysia. Dan Melayu Malaysia dengan India. Waktu Indonesia. Kerana kota tu Cape Town tu akhirik dok jajah. Malaysia akhirik jajah, Cape Town pun lepas pada Holanda, Holland jajah akhirik. Lepas tu Holland dia ada jajah juga Indonesia, Holland. Lepas tu Indonesia pun ada di Cape Town di South Africa. Tu saya biasa jumpa dengan kuat yang ramai-ramai yang pergi di Sudan kuat dia. Lepas tu saya tengok pakai kano kuat ni, kena pakai kano. Baru kita tanya pak, dia kecek akhirik. Kita pun tak ada lacang mana akhirik. Dia kata dia asal daripada Malaya, Melayu. Melayu dia asal daripada Malaya. Tu. Tapi nak ayat tu sini ni, tentang apa yang hak Israel saat ini, mereka tu buat syiak dah dibunuh. Maka hari ini kita tengok juga. Kita tengok juga. Bawa berlaku perih hari ini ada orang masuk ke? Negara Arab mana tak suruh tolong Palestin? Nah, negara Arab tak ada hak tolong Palestin. Nah, sebab tu sebelum pada dia nak pergi jajah Israel tu. Nah, nak jajah Israel saat itu, wak dia pergi kaji habis negara Arab. Ya hatta apa? Ya hatta ulama ekonomi, ulama tarikh, ulama geografi, ulama hubungan perhubungan manusia dan masyarakat dan ulama petrol, minyak mentah dan juga dalam setiap bidang tu ya hatta pergi kaji fabi, ya mari buat rengang, kata situ kita boleh buat lagu tu, sini kita boleh buat lagu ni, situ ada minyak, situ masyarakat ya lagu tu, situ kita nak belagak orang lagu tu gini. Mari ya pergi kaji habis. Maka ya pergi kaca boleh ke? Lepas pada dia hatta lagi masuk sampai ke pecah belah habis. Jadi tu baik natijah gambar kok ya sarak tafakkuk mana tu pecah belah habis negara Arab. Lepas tu jangan wui kemajuan. Sehingga dalam 2 tahun 3 tahun lepas. Setitik masalah kajian dalam negara Arab.
al-bukhusul ilmiah. Bukhus ilmiah, kajian hai tak nak sebut saya tak tiga dah. Dalam masalah kajian ilmu ni dah. Tak bukan bukan ilmu kitab dah lah, bukan ilmu agama dah. Ilmu kemajuan dunia ni dah. Tak kira dalam sains ke, dalam biologi, dalam hak udara ke, hak bombing ke dah, hak laut ke dah. Tidak dapat dalam negara Arab ni, sebuah negara pun ada. Nah, hak dekat lah umum. Maha wicalai semua tu saat ni. Tak ada. Kerana apa? Kerana kau ayah tak belak. Kalau hantar ulama mari setara mana pun ngajar. Kalau dia tengok kata, orang Arab ngaji. Ya, wik ilmu tak sama lah dah. Kalau orang lain ngaji, ya wik ilmu lagu lain. Nah, tu. Sebab tu kata tu, orang Arab yang boleh ilmu, bijak-bijak semua saat ni tu. Duk ngaji kau luar negara belakang. Nah, saya kau pergi ngaji tu pun, Allahu Akbar. Ada ustaz saya sorang dia biasa jadi mudir Jamiah Afrika. Ya, dia jadi mudir Mahawithalai Afrika di Sudan. Dia kata saya buat bahas dalam tafsir di London, Mahawithalai London. Dia kata buat situ tu deh. Penyelia apa ni? Ciprat dia sat ni tu deh. Dia tulis dia betul sikit. Acang dia saya kata, sini ni ada gini ni. Mana tahu nak ubah ni. Nak we kita ubah fikiran kita tentang half tafsir Quran saat ni tu dah. Yo kacau saya kacau kok saya profesor dak oyak. Eh, susul lepas gak we cai saya yang kata. Bahas saya. Tetapi nak oyak tu orang gi ngaji sana saat ni tu dah. Yo ubah boleh dalam hang ngaji kajian kita saat ni nya. Yo gi cari kredit air boleh buat nak buat yo ilmu dah lain. Eh, kita gi ngaji ilmu gi cari tempat dia, gi cari surat dia buat kajian Islam. Tu situ dia jadi kelik dak jadi gelain tu. Eh, sebab kan polonia Saudi tengok mudi jamiah Islamiah cok di Amerika. Nah, mudi jamiah tu dong, yo mai orang barat habis jadi mudi sekarang ni kerana yo nak ubah estetik saat ni. Tu. Sini nak kata paling bahaya sekali. Maka law ni tu yo boleh tane Israel duk situ saat ni. Maka dalam hak Israel duk do saat ni tu beberapa peperangan yang berlaku. Nah, tu. Berlaku peperangan saat ni tu. Masuk banyaklah. Nah, sikit saya nak ayat tentang hak persaingan Arab dengan Yahudi dah, dengan Israel saat ni. Orang panggil kata mula-mula persaingannya ialah Mesir. Hak buat hubungan dengan Israel setelah mana dia pergi saat ni nya dah 1978 dia gi buat gapo ni tasbih hak mula-mula sekali. Tasbih sini nya mana kata kita kembalikan cara hidup dengan cara yang bebas. Dan seperti biasa, tak ada kesalahan apa-apa, duduk cara biasa. Yang keduanya, ayat kata kita kena hubung dari hak politik, hak ekonomi, hak sangkum, hak apa kena hubung jadi tamadda biasa. Itu yang ambil dengan Israel, Mesir mula-mula. Lepas pada tu nya Jordan. Ya, lepas pada tu Jordan, Urdun. Itu mula-mulanya. Siapa ke akhir ke lama-lamanya? Mula daripada 2000 Nah, mula pada tahun 2000 masuk Emirates. Nah, masuk Emirates dalam hal masalah tatbik saat ni, masalah awak persaingan dan lesen saat ni tu. Nah, Emirates masuk, patu marinya orang panggil kata lepas pada tu Bahrain, lepas pada Bahrain masuknya Morocco. Kau ni hak jujur tu dah hak tu. Patu lepas pada Morocco saat ni masuknya Sudan. Nah, masuknya Sudan. Hak terakhir sekali yang nak buatnya, belum pada bulan sebelah baru ni orang panggil kata duk ada bulan lapan. Maka dia buat hubungan terkena Amerika suruh Saudi tu buat lesen persaingan dengan apa ni dengan Israel. Maka tak dia buat kerana Hamas di Gaza saat ni tu diserang Israel. Apabila serang Israel saat ni nya orang panggil kata hancur di situ. Berhenti dulu serta. Orang panggil kata hok Mesirnya 87, lepas tu hok dengan Jordannya 89, lepas tu dengan apa ni siapa ko hok buat satu negara pulaknya 94. Boleh kerja Palestin. Tahun 94 boleh kerja Palestin ialah Ittifaq Oslo. Dan juga pada 2002 ia pernah Saudi saat itu hatta surat kepada Israel kata aku boleh nak buat lesen persaingan dengan mu. Pada tahun 2002 lagi. 2002 dengan lawan itu 23 jadi 21 tahun dah. Jadi dia buat persaingan sini ni nak kata kan tu. Dia kata aku boleh nak buat persaingan dengan kamu tapi syarat mu kena tubik daripada Palestin.
Ah tu kau masa tu. Dah bukan masa lo ni dah lah. Bukan masa Muhammad bin Salman ni dah lah. Ada. Mutubik daripada Palestin, maka aku nak suruh negara Arab semuanya baik dengan Mufabish. Tu Saudi masa tu ya kuat. Ada. Tapi boh mari hak terakhir sak ni nya, hak 2023 ni sak ni tu, tu nak lesen dah lah. Tapi tak ada lesen, tapi supaya ngan lesen dah sekarang lo ni nya. Ya, supaya ngan lesen dah lah sekarang lo ni tu masalahnya. Jadi waya tu saudara kita di Gaza sekarang lo ni dalam peperangan yang terakhir setelah mana dia duk perang 12 kali, sengaja dapat kata 8 kali kerana ia ada parti banyak lain duk serang lagi. Tapi hak ni hak ia serang dengan syarat hak dia saja, tak ada campur dengan orang lain. Tapi setelah mana dia serang sana itu, dia mulai pun pakak masuk serang gate. Tapi serang suku-sukulah. Dah duk dalam tempat lain-lain. Tapi dalam Gaza juga. Dalam Gaza juga. Tu. Jadi nak ayat kata Israel sekarang itu pening kepala benar. Sekarang ni pening kepala, duk cari jalan bagaimanakah nak pelepas daripada dah gelombang dari lubang yang terjun ni. Dah dari lubang yang terjun saat ni no. Jadi nak pelepas tak boleh. Tu. Ya dia kalau dia tak berhenti perang, kuat keluarga tetap tawel saat ni duk belarak. Nah, kalau dia perang, dunia pakak duk belarak habis pakak benci dia, boleh jadi siapakan negeri Israel itu tak ada. Siapa kata ada negeri Israel boleh jadi kerana orang pakat kena habis sampai ke Israel. Kerana UN ambil keputusan, Israel tak dengar. Tu. Negara Islam ambil keputusan, Israel tak dengar. Tadi dia tak dengar sekarang habuk. Sehingga seorang daripada pemberita yang kata dunia duk belarak. Buat keputusan so 2 3. Gapo ni Australia pun sokong rakyat dah. Australia pun kerja duk sekali dengan rakyat. Kanada pun duduk sekali dengan rakyat. Sepain pun duduk sekali dengan rakyat dah lah ni. Dah pakat duduk sekali dengan rakyat belaka dah. Duduk inti Israel lah ni tu duduk lawan Israel. Tapi adakah Israel kau gondiaga pemerhenti perang? Dah. Nah, kerana dia tak ada kira hak tu. Orang lain saat ni tak ada kira. Ya, ya orang hak betul. Ya, orang lain tak ada kira pendapat orang lain. Tu. Maka setelah mana orang tu dikecek kata orang Yahudi saat ni dia tak kira kepada orang lain. Dia yang orang yang Allah SWT kasih. Kuat kita ni adalah babi dan hening. Pakat nak murih lah. Orang dunia ni pakat nak murih dia. Kan aku babi ni. Kan aku tak ada aku. Aku bukan manusia kan. Jadi kuat yang tahu kata Israel. Dia kata dia ni bukan manusia. Orang dunia semua ni dah ada akidah. Yahudi kata bukan manusia. Bukan manusia. Kata nak buat lagu anak bukan manusia saat ni. Tu. Jadi dia buat tubik dalam kitab dia yang kata gapo ni orang Arab semua saat ni ni adalah duna bashar, renuh daripada manusia. Lepas tu terutamanya dia kata orang Asia dan Afrika la wujuda, tak ada asal datang ke kuat bumi ni. Kita jangan wi ada. Mana tak kalau dia nak bunuh habis kan nak tinggal aku iyalah nak jutuk orang atas dunia ni. Tu ya bergo semua tu nak bunuh habis. Hak tu tu dunia tengok hak tu tu. Jadi balik makan atas dia lah ni yang orang pakak pergi baca translate daripada gapo ni surat Taurat dia saat ni nya. Jadi pecah rahsia situ tu kuat jadi bengong lah kuat dia tu. Tu siapa ke learning tu pakak gi buat gawar buat bitel rumah Yahudi kan pergi sembuh sungai bitel. Jadi orang sore lalu pak ni rumah Yahudi ni. Kuat dia bangun pagi pak tengok takut. Kita nak khamak berhenti lah yang mula-mula dulu. Lo ni kau kuat lagi. Pakak pergi corang di dinding rumah orang Yahudi. Sini Yahudi. Buat derok, buat bitel 7-6 bucu tu. Yahudi. Tu. Waktu tu, dia paling catuk sekarang lo ni tu. Siapa ke kuat dia tak ni ni? Satu kuat daripada kuat dia tu. Terpaksa kena lo ni tu baik belagak sekali dengan kuat belagak belakang. Pakak cuk Israel, pakak cuk Yahudi. Dan kami ni bukan Sahyun. Kawin ni bukan Zionis. Kami ni Yahudi. Kami tak sokong kerajaan Zionis. Kuat yang duduk belagak aku tu lah ni. Kalau dia duduk dia, boleh hari kata dia mau lah kak. Tu kerana orang pakat tu nak murih belakang dia lah ni. Tu. Jadi nak ayat kata hot ni, benda berlaku saat ni nak beri kesedaran kepada ummah. Sehingga seorang farang, yang nama dia nya apa ni, Hussein. Masya Allah, dia ni, dia kata aku ni, pokku ni orang besar dalam kerajaan Angkrik. Ya orang Kristian lah. Orang Kristian orang Injil. Orang Injiliin orang panggil. Ya duk kena tipu daripada orang Yahudi di Angkrik saat ni tu deh. Siapa ke dia tu gerak sarah tentang Palestine ni bomi Yahudi. Palestine ni bomi Yahudi. Bahawa satu hari berlaku peperangan
Aku tengok tak ide nak orang Yahudi buat teruk hang pada orang Palestin. Eh, betul dia ingat Yahya duk kerja di Mesir. Jadi hak kerajaan antri. Dia kata dia pergi Mesir, dia tengok orang Arab baik, kata dia minta nak pergi di Israel. Dia macam pergi di Israel, dia mau dia masuk. Patu dia pergi di tempat perang. Tempat orang perang apa hancur lebur di Gaza saat itu, dia pergi masuk tengok tu. Tang Israel kata mu tak ada pergi sana masuk ya. Masuk dalam sakit. Dia pergi tengok dalam sakit, tengok budak kecil-kecil patah tangilah, tak ada kakilah. Oh, dia kata dia mau tipuku. Dia masuk Islam. Hussein tu, dah dia masuk Islam, siapa ke dia jadi pembesar dakwah yang terbesar sekali dalam Afrik segala ni. Tu siapa ke dia boleh dakwah orang okay, siapa ke 100,000 masuk Islam dengan dia. Dan dia duk sebah ni, dia kata Israel ni tipu, jahat, karuk, dia duk dalam Afrik. Kerana dia orang keluarga terkenal kan. Orang tak kata apa dia. Tahun ni, orang Islam, we ke menengah melalui dakwah. Dakwah mereka saat ni, boleh. Apa ni, orang tu kenal. Sebab itulah, kita tahun ni tu hanya, nak we tahu ya, berita-berita, apa yang berlaku saat ni. Kerana kita nak sapa sana, tak boleh. Dia nak sapa sana, tak boleh. Pentingnya, Yahudi itu takut kepada perih sekarang learning ni. Ya lo ni tu ya kira tu ya kalah dalam setiap aspek, setiap bidang. Kalah bagi apa ya? Dalam social media apa ya kalah? Dalam mitok bantuan senjata. Learning pun jadi kalah. Sebab apa? Sebab rakyat lagi berlarak depan saja. Mu jangan hantar senjata. Mu jangan hantar kepada Israel. Jadi boleh dak jadi lagu ni saat ni yo. Buat kerja nak gi hatta buat ni gi belarak. Kerja nak hatta belarak mana tu? Benda senjata tak sampai tempat dia. Hak yang paling teruk sekali ni dia dah habis modal. Modal lah negara yo ni tak ada. Siapa ke berita kemarin tu baik kata dia tu lepas buat kerja di tesan gambar tu baik dia tu 900 orang. Wi cuti tak ada gaji. 900 orang. Lepas tu kurang habis gaji buat kerja, tak ada duit nak bayar. Tu. Nak ayat tu teruk tu buat dia tu. Sampai ke dia nak minta berita kepada negara-negara, rakyat tu tak wui, negara tak berani nak wui. Ya kerana dari Europe saat ni, dia berimel dengan undang-undang. Dia tak hantar lagi dengan senyak-senyak itu. Dia kena ambil lesen sepah dia dulu. Maka, dia sepah. Sepah saat ni, dia tahu pada orang pilih dia saat ni. Maka situlah orang panggil kata apa ni, Israel itu jadi lemah, jadi kalah sampai kata ada kuasa dalam hal masalah ni. Masalah nak tanya kalah dalam setiap bidang. Dalam medan pun tahan dia lari. Sampai ke dia tu hilang sikoh, hilang HP kepada ketua perang dia. Lari saat ni tu, biar lari tu lah buat hamas supi ni, duduk lepuk dia supi. Sama-sama ada sniper berlaku, duduk berdek, duduk pokok-pokok. Situlah kot yang mati banyak. Sampai ke 3-4 hari ni tu, mati dalam dekat 300 orang. Buat dia. Ada orang kena bom, kereta gebar. Orang kena supi ni banyak sekali lah ni. Hamas dia guna tempat jauh, dia pun berdek. Sampai ke hari ni tu, dia berdek budak kecil. Budak Israel berdek dengan berdek seperang. Ini nak ayat tu paling belah sekali. Dia duk perakak, duk jumpa umbung, duk jumpa lubang semua hak ni tu. Bahau ada tu. Bukan bahau dah, dia jumpa sungguh. Tapi kan, dia jumpa setelah mana Hamas sudah buat akhir jadah. Umbung dia tu tahu tak tu, hak dia jumpa tu. 2,700 mik. Setengah tu duk dalam Israel. Duk di bawah, apa ni, Ghilaf Gaza. Sebab tu, buat dia tak sekolah tu. Dia nak perakak suk tak ada suk dia nak perakak. Boyo tengok pak duk lek kita. Senyap sekat tu dia pun. Boyo tengok duk lek dia. Jadi kuah Hamas duk mek komung semua hak dia serah hari tu dah. Duk bawah tu. Duk curi maklumat komung, duk serok masuk. Daripada maklumat semua hak ni tu, Allahu akbar, kuah dia tak khabar. Tu situ tu Allah SWT bagi hikmat kepada mereka, dia gi gali lubang dalam tu. Bukan dia gali dengan ilmiah. Kita yang duduk koyak kata masuk je nak gurudak. Allah tak pun pusing atas angin ya. Kru pusing atas angin. Siapa ke 2700 mic kan? 2 kilo 770 lah. Tu. Royak kata dia gali dengan tangi. Tu. Lepas tu gua hak besar sekali. Hak luah sekali. Tu. Dia kata lah ni dia temu banyak dah. Tapi Hamas dia jawab kata-kata, oh telah terlewat. Lewat dah. Menjumpa tu kuat kerja siap dah. Tak ada nak guna lah. Mereka nak perhatian pun tak apa tu. Tak ada apa lah.
tu. Tapi yo dok-dok lagilah gua hak lain lagi tu hak yo buat senjata tempat yo buat berdi buat peluru gapo ni adalah tempat yo tu. Tapi Hamas dok cari hak tu tak temu. Dok tak temu lagi sekarang learning tu. Lepas tu kalau kita tanya kata Hamas ni menang ke kalah? Hak tu tak nak tanya. Moga hak tu dok dikuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dok dikuasa Allah Subhanahu Wa Taala saat ini kita nak ayat kata menang, kita tak nak nampak lagi. Tapi kalau tak kira tu di jiwa saat ni tu dan di keadaan April sekarang ni tu orang panggil kata Hamas tu menang. Hamas tu menang. Dalam semangat saat ni tu. Sehingga seorang pengkaji dia saya kata Hamas ni dan rakyat Palestin semua mati semua saat ni tu. Kita tengok budak heluh yang kecil saat ni tu deh. Dia senyum maju ada lagi. Patutlah ni dalam hujan dah. Duk dalam hujan, duk di bawah tank, hujan masuk dalam tank nak tidur tak boleh. Makan ni tak ada. Nak makan tak ada. Tapi berapa berita kita tanya Pak Berkhabar, alhamdulillah baik. Patu makan ke apa malah tak ada makan. Patu ada makan perkara lagi. Dua hari tak ada makan perkara habuk lagi. Tak ada makan sekarang habuk lagi. Allahu akbar. Patu setara dengan Gaza tu penuh makan ni ada ribu-ribu tan duk di setara di Gaza dengan Palestin. Duk di Rafah. Sisi saat ni tu. Kalau kita kata menatai nampak teruk doa dah. Tapi dia yang menatai sungguh lah. Dia panggil kata hanya Israel lah. Sisi saat ni tu. Tak buka. Nanti Amerika ayat tu buka. Dia tambah undek ni tu nak masuk tak boleh. Ni dia mau ni. Dari seminggu dah tak boleh nak makan ni. Wak Ghazah saat ni tu. Nak makan tak boleh lah. Allahu Akbar. Kalau kubur. Nak gali tak ada tempat nak gali. Jadi lapik dua. Korek-korek sikitnya tak pak ambil pasir kamu. Kamu gitu ya. Banyak lah ni. Tak ada tempat nak aneh. Tu orang mati tu hari-hari. Lepas tu duduk ada keadaan sejuk dah pula. Allah alam setara mana. Tapi yang paling hebat sekali ni Nataniyahu kecek ni. Nataniyahu kecek kata masalah perih tu kita itu masalah Gazah kita akan suruh kepada kerajaan Palestin Mahmud Abbas dan masalah Beno akan membangun semua Beno semua tu Emirat dan Saudi telah sanggup dah. Emirat dan Saudi telah sanggup dah. Jadi pakak molek deh. Jadi pakak tu . Jadi Emirat dan Saudi telah sanggup nak Beno nak bangun semula Gazah saat itu berapa ribu juta tu. Kena pakai modal saat ni tu. Tapi dia kata Saudi dan Emirat dah sanggup. Tu. Kok saya paling pelik sekalinya. Kok Gazah tak boleh nak akhir kalah. Mesir tak lepas. Kok paling pelik sekalinya. Minta maaf lah deh. Oh dia kata. Kerajaan Emirat. Hatta bagi pergi ke Israel. Bukan melalui kapal tubuh. Melalui darat. Kapal ni lori dia lalu. Saudi. Lalu ke Saudi, masuk dalam Jordan, dia masuk dalam Arihah, dalam Israel. Ya jauh hatta kok tinggi kepada Israel. Kenapa tak jauh hatta kepada Palestin? Sisi tak buka setahu, orang nak makan tak ada. Hak ni nak ayat kata, saya duduk kecek dah, ada banyak tempat dah. Apa ke kerajaan Arab nak daripada Israel? Dia mau kaya daripada Israel lagi. Tapi nak gapo, kaca nak buat lagu tu. Kerana mereka saat ini, kalau mengikut Abdul Hayy Yusuf, seorang alim ulama Sudan, dia duduk dalam persatuan ulama Islam itu sedunia, dia kata, wa may yatawallahu minkum, fa innahu, siapa yang mana, sokong mereka tu, maka dia tu daripada mereka tu buahlah. Lepas tu, Emirat ini sokong 100%, bukan 50 dah, bukan 99 dah, 100% sokong Israel. Lepas tu, lagu tu lah. Kalau kita rakyat kata dia tu, gikut tu, Allah alam lah. Tapi khaja'i lah. Kita khaja'i ni. Bukan khaja'i harakyat ni lah. Khaja'i. Tu. Harakyat baru ni, saya bawa orang Amerika dah mari sini. Orang mari nak uyak naik ating. Tanding tu dah. Tapi saya duk rakyat khaja'i lah. Khaja'i lah. Semua tu khaja'i harakyat berlaku. Tu negara Arab tu. Jadi lepas boleh kepada Yahudi dan kepada orang Muslimin. Tak ada boleh makan. Akhirnya saya nak ayat kata apakah natijah perang boleh dapat tiga apa dalam secara umumnya. Pertamanya Allah SWT tunjuk kepada dunia semuanya dan kepada orang Islam bahawasanya kerajaan Islam saat ini adalah orang panggil kata orang apa ni satu orang hijau duduk di bawah apa ni Amerika.
Nah, duduk di bawah Amerika. Mata orang hijau ya dia tu. Nah, office duduk bawah office Amerika. Dan juga boleh nanti dia kata negeri Arab semua saat ini adalah harus bagi kapal tubuh Israel, Israel. Dan juga negara Arab semua ni adalah negara simpanan senjata Amerika dan Israel. Muka semua tu hok duk sampai di Israel ni tu dekat tahang di Amerika, orang panggil tu hok duk di dalam negeri Saudi. Dia ada dalam negeri Saudi, dia adalah Emirat. Qatar tak izin, Kuwait tak izin, KJL tak izin. Mana tu tak boleh nak tagi lah. Dan Kuwait tak boleh, kapal tu betang tak boleh nak naik di situ. Tapi hak Saudi dengan hak Emirat saat ni tu lepas lagi. Wallahualam, hak ni berat benar. Dan juga senjata Amerika, hak tak boleh nak guna. Semuanya dalam dunia ni boleh guna habis di Israel. Dan halal. Dan dalam undang-undang itu haram, maka bagi dia tu halal untuk orang Islam dan orang Arab. Maka boleh bunuh. Dan juga ayat kata orang Arab semua, negara Arab, KJL negara Arab tidak ada kuasa nak batalkan segala perjanjian yang ia janji dengan Amerika dan dengan Israel dan dengan Eropa. Tak ada kuasa nak batal. Padahal dalam perjanjian apa-apa ya ada boleh batal. Maka tak ada kuasa nak batal kerana diuguk oleh Amerika. Lepas tu boleh didapati juga kata apa? Atau tahang Israel saat ini adalah tahang yang penakut. Nah, penakut hanya orang Arab yang nampak kata dia tu berani. Nah, padahal dia paling nakut sekali. Tu dari si orang Arab tu nampak sekalilah. Dan Amerika dan Inggeris dan Jerman dan Faransi dan Itali, semua tu adalah orang penyokong Israel, dok pergi ganti tahang Israel sekarang ni. Dok ganti tahang Israel sekarang ni kerana hak mati teruk baru ni dalam 10-11 orang kuat belak water saat ni tu hak tahan beli ni hak tahan beli tu mati habis 10 orang suruh di Hamas, maka tahan Amerika kapal tu baik Amerika buat lagi mereka. Dan orang panggil kata rakyat Arab semua saat ni adalah satu pakat sokong perjuangan Hamas belaka dan Palestin, tapi KJL dia tak ada sokong, tak ada sokong waktu tu hak nampak cerak. Dan tahan Arab, tahang negara Islam dan negara Arab bukanlah untuk nak jagakan Islam, bahkan untuk nak perang dengan rakyat Islam. Waktu tu lama dah. Muhammad Syekh Muhammad Ghazali UMC dulu, kalau dia ngajar di Riyadh dulu, dia biasa kata hak ni, tahang senjata Arab ni bukanlah untuk Israel, bahkan untuk orang Arab juga. Untuk berdiri orang Arab lah, bukan untuk berdiri Israel dah. Dia biasa kata lagu ni. Maka dia dapat hari ni sungguh. Tengok musim hak parti wak baru ni berdiri banyak mana. Lepas tu juga orang panggil kata negeri Arab saat ni rakyat negeri Arab sokong orang Palestin tidak mengapa hak tu. Lepas tu juga ni rakyat tu tubik natijah kata KJL Palestin saat ni adalah sailak bagi Israel. Sailak bagi Israel dan menghancurkan puak mukawamah ataupun puak jua di Gaza kat ini. Dan juga didapati semua sosial media Arab bahang saja. Lepas tu dipecah rahsia kata media sosial media dalam negara Arab sana itu ada munafik dan sokong Israel. Terutamanya puak negara-negara seperti Al-Arabiyah dan Qanatul Hadas kat Saudi Arabia. Dan juga dalam hal masalah ini dalam hak tubik natijah nak kata rakyat apa ni barat saat ini adalah didapati kata presiden kuat dia tu bahang saja. Tipu, tak ada turut undang-undang dak. Kuat rakyat dia ni pecah rahsia kata presiden negara kuat dia saat ini tak ada sokong undang-undang sikit habuk. Hak tu hak pecah dengan sebab berlaku hak ini. Dan juga ekonomi Israel tu jatuh dan juga masalah Zionis saat itu terbubar pecah dengan cara yang luas kerana masalah bunuh budak dan perempuan ada di Gaza saat ini. Lepas tu dipecah rahsia kata undang-undang dunia saatnya letak untuk Israel, bukan untuk negara Arab, bukan untuk dunia dak. Ya, untuk Israel satu ya. Dan juga pecah rahsia kata apa ni negara Islam saat itu dan negara Arab ambil buku Palestin tak depan saat itu hanya pura-pura main saja. Bukan sungguh-sungguh dak. Apabila berlaku sungguh pakat tinggal habis. Pakat tinggal habis. Hak inilah hak hakikat yang sebenarnya, benda yang berlaku. Benda yang berlaku. Pentingnya hak akhir saya nak ayatnya boleh jadi Netanyahu ya iklan berhenti perang, ya kira kata Lek Shimal Gaza tu boleh dia. Gambar ada. Lek Shimal Gaza tu boleh dia. Jadi kalau ia berhenti ia iklan perang pun siapa dah tujuan hak dia nak. Dah kita kena gambar Siapa tujuan hak dia nak ialah
lorong air yang dia nak buat tu, dia kena lalu daripada Ilat, laut merah. Lepas tu dia lalu pergi ke Aqabah, dia tembus dalam, masuk dalam Syamal, masuk dalam utara Gaza. Dia tembus di Laut Putih. Hak tu tu hak dia nak. Hak dia nak buat lorong tu tu. Boleh ada kalau dia ikhlas berhenti perang pun, cukup lah. Dan bagi dia tu kerana dalam pelan hak dia nak buat, hak baru ni, dia sekat tu je. Moga dia perakat dia tu, kami akan buat dinding sekat ni. Orang panggil tu dinding, orang panggil tu Jalan Salahuddin. Jalan Salahuddin ni, jalan yang tengah kerak Gaza di antara selatan dengan utara. Dia nak buat dinding sini, mana kata hak dia nak tu boleh lah. Hak dia buat lorong kapal laut lalu tu, boleh jadi. Dia perakat kata nak berhenti tu. Wallahualam setara mana. Dia lalu nak kira di sisi dia saya kan, nampak kata dia boleh situ lah. Bukan saya tengok di lorong tu saat ni tu, Israel itu akan jadi orang yang boleh pergi teraju dunia dalam hal masalah minyak dan juga gas. Kerana minyak banyak di Gaza dan gas tu 1.4 trilion. 1.4 trilion gapo ni liter muka apa tak ada nak sebut kata dah. Food gapo ni orang panggil bilangnya air pula gimana muka apa. Orang panggil kata 1 trilion ni dia boleh guna modalnya 545 ribu juta untuk Gaza saja. Raja tahu Gaza ni kaya benar, tapi tak boleh nak buat kerah habuk. Israel pun buka jalan untuk Gaza itu, untuk Israel itu, untuk barisak lah ni pakat nak peramung lah ni. Peramung nak gali gas dan nak buat lorong kapal laut ni. Duk peramung syiak dah lah ni tu beberapa puluh barisak duk berebut sekarang lah ni. Hak boleh dah tu lampai utih tu, hak angkrik saja boleh. Boleh hak nak buat peramung, nak buat lorong ni. Boleh jadi wallahualam secara mana mereka nak jalan tu syiak. Maka saya pun masa lanjut panjang sekadar saja. Pada malam yang mulia ini insyaAllah kita boleh ambil istifadah dan ambil maklumat sikit sebanyak tentang Gaza kita dan Palestin asal lagu mana berlaku, dan supaya kita kenal hakikat seteru Islam yang hakiki ialah Israel, dan apakah perannya kita terhadap mereka. Yang sekalian ini ialah kita banyak berdoa kepada Allah SWT, dan kita jihad kita ini ialah bi'amualikum insyaAllah ta'ala dengan harta-harta kita boleh hala kepada mereka walaupun sikit sebanyak, insyaAllah kita terjadi orang yang jihad fisabilillah juga. Maka malam ini dah sekalian saja insyaAllah ta'ala. Subhanallah walhamdulillah insyaAllah ilah ilah anta astaghfirullah wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.